Oke, jumpa lagi dengan saya Bang Rosi, channel yang bahas seputar otomotif dan seputar roda 2. Setelah kemarin kita sudah bahas generasi Supra Bapak mulai dari keluaran Supra pertama yaitu tahun 1997 sampai Supra Fit New di tahun 2005 sampai tahun 2007, kali ini kita akan bahas generasi Honda Supra di era modern. Era di mana Honda Supra ini terus berevolusi dan terus berubah mengikuti teknologi dan juga zaman. Mulai dari tahun 1997 sampai sekarang, atau kurang lebih selama 23 tahun, Honda Supra ini masih diproduksi dan juga masih dijual. Hal ini membuktikan bahwa evolusi dan juga perubahan dari Honda Supra ini masih cukup diterima oleh sebagian orang. Bahkan masih ada 3 varian Honda Supra yang diproduksi dan dipasarkan oleh dealer resmi Honda sampai saat ini. Meskipun kedua jenis varian dari Honda Supra ini nasibnya kurang begitu jelas untuk saat ini karena gempuran pasar motor matic yang terus menggeser pasar motor bebek. Nah, generasi Honda Supra apa aja sih yang ada di era modern ini dan bagaimana perubahan yang terjadi pada tiap generasinya? Oke, langsung saja kita bahas di sini. Yang pertama kali kita akan bahas adalah Honda Fit X dan juga Honda Fit S. Honda Fit X ini merupakan penerus terakhir dari Honda Supra Fit. Motor ini mengusung desain yang sama persis dengan Honda New Supra Fit. Mesin yang digunakan pun masih sama seperti Honda New Supra Fit. Perbedaan varian motor ini dengan Honda New Supra Fit adalah pada bagian stripping dan juga warna mesinnya. Nah, kalau Honda New Supra Fit itu warna mesinnya silver, untuk Fit X dan juga Fit S ini warna mesinnya hitam. Untuk varian Honda Fit X, pengereman depannya sudah menggunakan rem cakram. Sementara untuk Fit S sendiri merupakan versi downgrade atau versi ekonomis dari Honda Fit X. Sehingga pengereman depannya masih menggunakan rem tromol. Kedua motor ini menggunakan velg jari-jari semua dan tidak menyediakan versi velg gas wheel atau velg palang. Karena posisi dari kedua motor ini merupakan line up motor bebek Honda yang ditawarkan dengan harga yang paling terjangkau. Motor ini akhirnya dipensiunkan pada tahun 2010 dan posisinya digantikan oleh Honda Revo. Pada tahun 2008, Honda memperkenalkan generasi terbaru dari Supra X 125, yaitu Honda New Supra X 125. Honda New Supra X ini biasanya disebut juga dengan Supra Batman. Desain bodinya berubah total, tidak seperti generasi sebelumnya, di mana lekukan bodinya terkesan kalem dan juga terlihat seperti motor bapak-bapak. Garis desainnya dibuat lebih tegas, desain headlampnya dibuat tajam dengan visor bagian atas yang bentuknya lancip di bagian kiri kanan, mirip kepala tokoh superhero Batman. Ditambah lagi, ciri khas warna dari New Supra X 125 ini yang didominasi warna hitam membuat Supra jenis ini seringkali dijuluki dengan Supra Batman. Perpaduan desain dan juga warna strippingnya terlihat seperti tampilan motor balap, membuat New Supra X 125 ini kian lekat dengan tampilan motor anak muda. Karena perubahan desain tersebut, Supra Batman ini cukup diminati sebagian anak muda. Motor ini juga seringkali dijadikan sebagai motor touring. Karena posisi ridingnya yang cukup nyaman untuk jarak jauh, shockbreaker depan belakangnya yang didesain begitu empuk, dengan pengereman depan belakang yang sudah menggunakan rem cakram. Desain knalpotnya juga sudah berubah dari generasi sebelumnya yang rata-rata menggunakan knalpot model lurus. Knalpotnya ini didesain dengan posisi selincernya yang agak naik. Bentuk knalpotnya mirip sekali dengan bentuk dari knalpot Satria FU Angle atau Satria FU CPU. Leher knalpot berwarna hitam sementara selincernya berwarna chrome. Desain pijakan kaki atau footstep belakangnya itu juga dibuat lebih kekar dengan posisi yang agak naik. Sementara untuk bak mesinnya itu diberi warna hitam dove, berbeda dengan Supra X generasi sebelumnya yang bak mesinnya berwarna silver. Motor ini ditawarkan dalam dua versi, yaitu versi injeksi dan juga versi karburator. Namun, seperti mengulang cerita yang sama, untuk Supra X versi injeksi ini kurang begitu laku dibandingkan dengan Supra X versi karbu. Untuk Supra X versi injeksi ini memiliki warna yang berbeda dengan Supra X karbu, dan tersedia dalam 3 varian warna, yaitu warna Cosmo Black atau perpaduan dari abu-abu dan hitam, lalu Techno Red perpaduan dari warna merah marun dengan putih, lalu Galaxy Brown perpaduan dari ungu dan juga hitam.
Selain warna, untuk membedakan Supra injeksi dan Supra versi karbu ini, hal yang paling mudah dilihat adalah stiker PGM FI pada bodi bagian tengah, dan juga stiker tulisan FI pada sayap samping bagian kiri dan kanan. Selain itu, Supra X Batman ini juga memiliki dua varian, yaitu Supra X125R dan juga Supra X125D. Untuk Supra X125R itu sudah menggunakan velg gas wheel palang 5 dengan pengereman depan belakang yang sudah menggunakan cakram. Sementara untuk Supra X125D itu masih menggunakan velg jari-jari dengan pengereman depan cakram dan rem belakang masih menggunakan rem tromol. Supra X versi injeksi itu horsepower dan juga torsinya lebih besar dibandingkan dengan Supra X versi karburator. Untuk Supra X versi karburator itu mampu menghasilkan tenaga sebesar 9,4 horsepower dan torsi sebesar 10,1 Nm. Sementara untuk Supra X versi injeksi itu mampu menghasilkan tenaga sebesar 9,7 horsepower dengan torsi 10,5 Nm. Namun, sayangnya Supra X125 versi injeksi ini kurang begitu laku di pasaran, sehingga pada tahun 2011, Supra X versi injeksi ini didiscontinue atau diberhentikan masa produksinya. Selanjutnya, pada tahun 2011, varian terbaru dari Supra X ini diluncurkan, yaitu Supra X125 Helm In. Motor ini merupakan varian terbaru dari generasi Honda Supra X125 dengan menawarkan fitur yang tidak dimiliki oleh motor bebek lain. Fitur ini berupa bagasi yang cukup luas dengan kapasitas 19,5 liter. Bukan hanya bagasinya saja yang besar, namun kapasitas tangki bahan bakarnya juga cukup besar, yaitu mampu menampung sampai 5,6 liter bahan bakar. Dengan bagasi sebesar 19,5 liter ini, tentunya pengendara bisa membawa barang yang cukup banyak. Bahkan, bagasi ini bisa menampung sebuah helm full face, maka dari itu, Supra jenis ini dinamakan Supra Helm In. Bagasi yang cukup besar ini juga memudahkan membawa barang saat berpergian jarak jauh atau touring, sehingga tidak perlu repot memodif atau menambahkan motor box untuk menaruh barang bawaan. Supra X Helm In ini diluncurkan bebarengan dengan Matic terbaru Honda yang juga diberi nama Helm In, yaitu Spacy Helm In, yang sama-sama memiliki fitur berupa bagasi yang luas. Edisi pertama dari Supra X Helm In ini masih memakai mesin dengan karburator. Lalu, selang beberapa bulan, Supra X Helm In ini diubah semua menjadi injeksi. Mengusung garis desain yang lebih kalem dibandingkan dengan Supra X Batman, serta memiliki dimensi yang lebih besar dibandingkan generasi Supra lainnya. Mengusung basis mesin yang sama dengan Supra X Batman, namun menggunakan desain bak mesin yang lebih baru. Dengan berat 107 kg dan mesin 125cc 4 tak PGM FI, motor ini mampu menghasilkan tenaga sebesar 9,7 horsepower dengan torsi sebesar 10,5 Nm. Footstep dari motor ini menggunakan footstep model gantung atau dudukan bautnya ada pada bagian rangka atas. Berbeda dengan Supra X Batman yang dudukan footstepnya ada pada bagian bawah. Ada fitur unik yang diterapkan pada motor ini, yaitu penggunaan pewarna fosfor pada tempat colokan kunci. Fitur ini cukup membantu pengendara saat mencolokkan kunci dalam keadaan malam hari atau dalam kondisi gelap. Bentuk desain knalpotnya juga lebih baru berwarna hitam doff dan diberi tambahan cover pelindung warna krom pada bagian selincer. Pengereman depan belakangnya sudah dilengkapi dengan pengereman cakram. Kaliper Supra X Helm In ini menggunakan satu piston saja, baik itu bagian depan maupun bagian belakang. Motor ini juga tersedia dalam satu versi saja, yaitu versi velg gas wheel atau velg palang 5 saja, tidak tersedia dalam versi velg jari-jari. Sampai saat ini, Supra X Helm In ini masih dijual di beberapa dealer. Namun, beberapa kabar menyebutkan bahwa Supra X ini sudah didiscontinue. Dan setelah saya cek di website resmi AHM, Supra X Helm In ini sudah tidak dipajang lagi di website tersebut. Artinya, bisa saja Supra X Helm In ini sudah di-stop masa produksinya. Selanjutnya, pada tahun 2014, Supra kembali mengeluarkan versi terbaru dari penerus Supra X, yaitu New Supra X125 PGM FI. Motor ini merupakan penyempurnaan dari Honda Supra X Batman atau Supra X generasi sebelumnya. Tampil dengan desain lebih ramping dan juga sporty, dengan lekukan garis desain yang lebih tegas serta sudut-sudut yang lebih tajam.
lampu sen dan juga stop lampnya itu tampil dengan desain yang lebih tajam. Speedometernya tampil dengan varian panel dan juga warna yang lebih baru. Motif dari piringan cakramnya ini juga tampil lebih beda, dan justru motif piringan cakramnya ini mirip sekali dengan Honda Supra X Helm In. Desain knalpotnya juga mirip sekali dengan Supra X Helm In, tampil dengan warna hitam doff dilengkapi dengan cover berwarna chrome. Footstep atau pijakan kaki bagian belakangnya itu juga tampil dengan desain yang lebih baru dan sporty. Footstep generasi terbaru ini diklaim lebih minim getaran dibandingkan generasi sebelumnya. Untuk tangki pengisian bahan bakar berkapasitas 4 liter, sementara bagasinya bisa muat sampai 7 liter. Motor ini juga dilengkapi dengan fitur terbaru yaitu power charger yang berfungsi untuk nge-charge HP. Power charger ini terletak pada bagian jok bagasi, sehingga pengguna dapat nge-charge HP dengan menaruhnya di dalam bagasi. Untuk mesinnya sendiri, motor ini sudah dilengkapi dengan teknologi full injeksi BGM FI dengan kapasitas yang masih sama yaitu 125cc 4 tak. Mesin ini sudah lulus uji emisi Euro 3. Untuk konsumsi bahan bakarnya, motor ini diklaim mampu mencapai 57,2 km per liter. Mesin terbaru ini mampu menghasilkan tenaga 10,2 horsepower. Horsepower ini merupakan yang terbesar dibandingkan Supra X generasi sebelumnya. Meskipun horsepowernya besar, namun sayangnya torsi dari Supra X generasi terbaru ini justru turun. Dari generasi sebelumnya yaitu Supra Batman versi injeksi itu mampu mencapai 10,5 Nm, sementara untuk Supra X generasi terbaru ini hanya mampu mencapai 9,3 Nm. Honda New Supra X 125 injeksi ini tersedia dalam dua versi, yaitu versi velg case wheel atau velg palang 5 dengan pengereman depan belakang cakram, dan yang satunya adalah versi velg jari-jari dengan pengereman depan cakram dan pengereman belakang yang masih menggunakan rem tromol. Selanjutnya, generasi paling terbaru dari Honda Supra series ini adalah Supra GT-R 150. Motor ini pertama kali diperkenalkan publik pada bulan April tahun 2016 di Vietnam dengan nama Honda Winner 150. Lalu, Honda Winner yang di Vietnam itu dimasukkan di Indonesia dan diperkenalkan pada bulan Mei tahun 2016 dengan nama Supra GT-R. Penggunaan nama Supra ini bukan tanpa maksud. Mengingat nama besar Honda Supra yang sudah cukup familiar dan juga legendaris di Indonesia. Dengan pemberian nama Supra tersebut, tentunya akan membuat motor terbaru keluaran Honda ini mudah untuk dikenal. Meskipun nama motor ini Supra, namun tak satu pun ciri khas dari klan Honda Supra melekat pada motor ini. Nama GT-R sendiri merupakan kepanjangan dari Grand Touring. Karena memang Supra GT-R ini dirancang untuk nyaman saat digunakan sehari-hari, maupun nyaman juga saat dibawa untuk touring atau berpergian jarak jauh. Keseluruhan desain, rangka, dan juga mesinnya berbeda jauh dengan Supra generasi terdahulu. Rangkanya menggunakan rangka model twin tube steel, sementara untuk basis mesinnya itu sama seperti Honda Sonic CB150R maupun CBR150. Supra GT-R ini dihadirkan sebagai bebek super penantang Yamaha MX King yang bermain sendirian di kelasnya. Dan secara performa, Supra GT-R ini berhasil mengungguli MX King. Torsi dari Supra GT-R ini unggul 0,7 Nm dan horsepowernya unggul 1 horsepower dibandingkan dengan Yamaha MX King. Supra GT-R dan juga MX King ini tidak hanya bersaing pada penjualannya saja, namun keduanya juga sering ditemui di sirkuit balap road race, baik itu ajang balap nasional maupun ajang balap tingkat Asia. Kedua motor ini seringkali digunakan sebagai basis motor balap road race dan sama-sama memiliki ketangguhan mesin saat beradu kecepatan di lintasan road race. Honda Supra yang dulunya tampil bersahaja sebagai motor bapak-bapak, motor para pekerja, perlahan berubah menjadi motor anak muda. Hingga akhirnya sekarang menjadi sebuah motor bebek sport dengan performa yang bisa disandingkan dengan motor sport 150cc. Meskipun terus berubah mengikuti zaman, yang jelas Honda Supra ini adalah motor yang akan selalu dikenang sebagai kendaraan yang merakyat. Perawatannya yang mudah dan juga murah, mesinnya yang bandel, konsumsi bahan bakarnya yang sangat irit, serta motornya yang awet, dan telah menemani banyak keluarga di Indonesia sebagai motor untuk kegiatan sehari-hari maupun untuk mencari rezeki.